warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Dato' Seri Haji Norizan Ghazali, Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Yang berhormat Tuan Haji Zubir Ahmad, Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah. Fadil Ustaz Muhammad Azam Abdul Samad, Pengarah Himpunan Solidariti untuk Palestin, merangkap Esko Kerajaan Negeri. Yang berhormat Dr. Muhammad Khalil Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Terengganu. Datuk Ustaz Ahmad Yahya, Penasihat Yayasan Kedah Sejahtera merangka Ahli Parlimen Pokok Sena. Senator Ustaz Musadak Haji Ahmad, Pengerusi Yayasan Kedah Sejahtera. Yang berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah. Yang berhormat Datuk Haji Syed Khairul Syed Abidin, Pegawai Kewangan Negeri. Yang berhormat Ahli-Ahli Parlimen, Senator, Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri Kedah. Yang diraikan Brother Muslim Imran daripada Palestin, Persatuan Kebudayaan Palestin Malaysia PIKOM. Yang berbahagia Saudara Nadir An-Nuri daripada Cinta Gaza Malaysia, Pengerusi-pengerusi JLC, Pengerusi-pengerusi Pertubuhan Bukan Kerajaan, Ketua-ketua Jabatan Agensi Kerajaan, Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-tuan, Puan-Puan, Tuan-tuan Guru, Para Alim Ulama, Pasukan Keselamatan, Saudara-saudari yang dapat hadir pada malam ini, alhamdulillah. Saya ingin mengumumkan dulu kutipan setakat ini yang terkumpul malam ini, yang terkumpul oleh Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah. Jumlah besar 1,504,533 ringgit 10 sen pada malam ini, campur dengan sumbangan daripada Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah 572,000, menjadikan jumlah terkumpul dari Kedah 2,077,533 ringgit 10 sen. Tuan-tuan sekalian, saya yakin dan saya sangat percaya tuan-tuan akan terus memberikan sumbangan sehinggalah terbinanya sebuah hospital yang kita impikan di Gaza, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita telah mendengar, kita telah melihat, menonton hampir setiap hari peristiwa-peristiwa menyayat hati, menyedihkan yang berlaku di Gaza, di tebing barat, yang telah berlarutan begitu lama, 75 tahun lamanya, yang meletakkan kita dalam rasa serba salah yang tersangat dalam, rasa berhutang dengan rakan-rakan saudara mara kita di Gaza, hutang yang tidak mampu dibayar, hutang dengan anak-anak, bayi dan orang tua yang syahid dibom, syahid tertimpa runtuhan bangunan rumah kediaman dan hospital, syahid kerana kelaparan, disekat bekalan air elektrik, disekat semuanya, terkurung dalam satu penjara terbuka terbesar dunia oleh rejim Zionis Israel, sebuah kawasan yang sebesar Bandar Kelang tetapi dihuni oleh 2.2 juta jiwa. Di sana ada orang-orang Islam yang begitu ramai, ada Kristian, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Tuan-tuan sekalian, setakat
semalam 10,500 telah syahid. Separuh daripada angka itu adalah kanak-kanak, 1/3 daripadanya adalah kaum wanita dan orang tua. Tuan-tuan sekalian, seluruh umat Islam di dunia ini telah berhutang dengan mereka atas satu jumlah yang tidak dapat dinyatakan, dan hutang ini akan kita bawa sampailah kita mati. Melainkan Allah mengetahui sama ada kita bersungguh-sungguh berusaha sedaya upaya untuk menimbulkan kesedaran, menimbulkan kecintaan seluruh umat Islam dan umat manusia untuk terus membantu saudara mara kita di Gaza dan di seluruh Palestin. Tuan-tuan sekalian, kita harap dengan usaha kita yang berterusan, usaha kita yang tidak terhenti-henti, sama ada lewat media sosial, sama ada atas usaha kita di karya, di kampung, di surau kita, di daerah, di pihak berkuasa tempatan, di tempat kerja, di dalam keluarga kaum kerabat kita, sehinggalah ke peringkat kerajaan negeri ini, atas usaha yang kita bersungguh-sungguh menjelang saat kematian kita, Allah tidak tayangkan lagi jumlah hutang yang kita masih belum bayar kepada anak-anak kita di Palestin. Semoga usaha ini, sekecil manapun, atas daya usaha kita bersungguh-sungguh, Allah akan hapuskan rasa bersalah, rasa hiba yang terpaksa kita bawa akibat daripada kelemahan Islam di zaman kita menjadi pemimpin, Islam di zaman kita menjadi penganut, Islam di zaman kita menjadi para pejuangnya, para kerajaan Islam. Walau sehampir manapun dengan Palestin, setakat hari ini belum dapat menghulurkan bantuan yang memadai. Semuanya, seluruhnya, kulluhum ajmain, negara-negara umat Islam, persatuan-kesatuan Liga Arab, semuanya gagal untuk menghulurkan bantuan yang memadai kepada rakyat Palestin. Tuan-tuan sekalian, atas kegagalan itu, semua daripada kita ini menanggung dosanya, melainkan atas usaha kita umat Islam di Malaysia, khususnya di Kedah ini, untuk kita bersungguh-sungguh, untuk kita pamerkan di hadapan Allah, ini saja yang kami mampu, ya Allah, kami lakukan untuk saudara mara kami di Palestin. Tuan-tuan sekalian, 2 juta tak banyak, tuan-tuan. Saya tahu di dalam akaun tuan-tuan ada 10,000 lagi. Tuan-tuan bisiklah dengan hati sendiri. Saya bisik dengan hati saya. Tuan-tuan bisik dengan hati tuan-tuan. Adakah dengan menyimpan puluhan ribu ini kita dapat menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akibat dan kesannya, sedangkan saudara kita di Palestin sangat memerlukan bantuan daripada kita. Tuan-tuan jawab, saya pun akan jawab, dan jawapan itulah saya mahukan 2 juta ini terus meningkat dari hari ke hari untuk kita realisasikan sebuah hospital di Gaza dalam masa terdekat ini, insyaAllah. Tuan-tuan sekalian, sebagai ketua kepada kerajaan negeri ini, saya ingin membuat pesanan pada malam ini. Mari kita bersungguh-sungguh tidak lagi menyimpan harta di hati kita, tidak lagi menjadi kedekut bakhil dengan rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Saya yakin di atas sifat pemurah, di atas sifat
ingin membantu saudara kita di mana juga, terutama di Palestina pada ketika ini. Negeri kita Darul Aman ini akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang melimpah ruah yang tidak disangka-sangka. Insyaallah tuan-tuan, atas keikhlasan kita, Allah akan ringankan beban yang kita tanggung. Allah akan permudahkan lorong yang kita lalui. Tuan-tuan, Allah akan rezekikan nikmat yang makin bertambah untuk rakyat negeri Kedah Darul Aman. Tuan-tuan sekalian, sifat kikir, kedekut, menyimpan untuk diri sendiri di saat saudara kita yang masih memerlukan, khusus di Palestin, saya bimbang itu sajalah rezeki yang ada di tangan kita. Baik tak baik Allah takdirkan, walaupun kita yang menyimpannya, tapi adalah rezeki kepada penyamun dan perompak. Jaga tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, ada banyak lagi, begitu luas medan yang Tuhan beri kepada kita untuk kita sampaikan sumbangan. Walaupun kita tak ada duit, tak ada keupayaan, keuangan untuk turut tercatat dalam senarai penderma pada malam ini, tuan-tuan jangan bimbang. Tuan-tuan boleh menganjurkan program, tuan-tuan boleh mengelola kutipan-kutipan di semua peringkat dengan ikhlas lillahi ta'ala. Saya yakin, saya percaya di atas himpunan ini, saya rakamkan jutaan terima kasih pada yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri, seluruh esko kerajaan negeri, pegawai-pegawai kanan kerajaan, yang dipertua pihak berkuasa tempatan, pengurusi JLC negeri, yang telah bermurah hati turut terpanggil untuk menghulurkan sumbangan kepada tabung ini. InsyaAllah tuan-tuan, di atas kemurahan hati seluruh rakyat Kedah, Allah akan permudahkan jalan kita menuju Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Sebagai pesanan terakhir, tuan-tuan sekalian, tahun 48 adalah tahun Nakbah. 75 tahun kita saksikan peristiwa yang tak pernah berlaku dalam sejarah ketamadunan manusia. Genosid, pembunuhan beramai-ramai, penyembelihan kanak-kanak, wanita, orang tua, orang dewasa, keruntuhan bangunan kediaman, hospital dilakukan secara terbuka oleh Zionis Israel, disokong oleh Amerika, disokong oleh Britain dan beberapa negara lain, di saat negara-negara umat Islam telah ditimpa penyakit wahan, takut mati, cinta dunia takut mati. Karena itulah umat Islam di rata-rata dunia ini diratah seperti musuh meratah hidangan yang lazat. Jumlah kita yang ramai, Nabi kata seperti buih di laut, tak ada guna sekupang pun. Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut kita telah ditimpa satu penyakit. Penyakit yang sedang kita hadapi ialah cintakan dunia, takutkan mati. Tuan-tuan sekalian, penyakit inilah yang telah melanda kita semua di seluruh dunia. Bermula daripada para pemimpin liga, para pemimpin kesatuan, para pemimpin negara, para pemimpin negeri, sampailah kepada tiap-tiap orang umat Islam, takutkan mati, cintakan dunia. Maka Nabi janjikan kita seumpama buih yang tak ada guna sekupang pun. Tuan-tuan sekalian, besok bermula dengan himpunan ini, bermula dengan peristiwa besar peperangan Palestin yang bermula 7 Oktober yang berlarutan sejak 75 tahun dulu. Marilah kita berazam menanam kesungguhan
inilah hari terakhir kita cintakan dunia, kita takutkan mati, insyaAllah. Boleh tuan-tuan? Di rantau kita tahun 2023 ini adalah ulang tahun ke-202 satu peristiwa besar di bumi Kedah Darul Aman ini. Pada tahun 1821 datang satu gerombolan yang kejamnya sama dengan Zionis, yang kejahatannya sama dengan Zionis, kelakuannya sama dengan Zionis, menyembelih, membunuh 30 ribu rakyat Kedah, bermula di kota Kuala Kedah dalam perang musuh bisik, berlaku 202 tahun dulu. Perbuatan mereka sama, anak-anak dihempas ke batu, para wanita mengandung dibelah perut, anak dilempar untuk makanan buaya, orang lelaki dicincang, dibakar hidup-hidup, berlaku 200 tahun dulu di Kedah Darul Aman, perbuatan oleh Siampu Hijau. Tuan-tuan sekalian, ini ingatan yang perlu kita ambil. Musuh apabila mereka telah kuat, mereka telah ada keupayaan, mereka tidak akan membiarkan kita hidup senang lenang. Mereka akan berbuat sesuatu. Maka dengan itu, saya mengajak tuan-tuan di Kedah Darul Aman, atas latar belakang apa sekalipun, biar tuan-tuan parti apa sekalipun, bangsa apa, kaum apa, apa agama apa, atas nama rakyat negeri Kedah Darul Aman, marilah kita bersatu padu, bersungguh-sungguh hidup dalam keadaan harmoni, tolong menolong dan menanam kecintaan yang tebal dan tinggi kepada negeri kita Kedah Darul Aman, berdasarkan sejarah yang kita tak mau berulang lagi negeri ini seperti mana sedang berulang di Palestin pada ketika ini. InsyaAllah dengan kesepaduan rakyat Kedah, kecintaan kita kepada negeri ini, kita akan jadikan semua peristiwa sejarah itu pedoman kita untuk bergerak ke depan. Dan tidak lama lagi, dengan kesungguhan kita, seluruh rakyat negeri Kedah Darul Aman, kita akan bangkitkan negeri ini menjadi the greater Kedah, insyaAllah. Untuk saudara-saudara kami di Palestin, para pemimpin kami di seluruh dunia, kami saksikan kepada tuan-tuan, himpunan kami pada malam ini, ribuan yang datang ke medan perkarangan Stadium Darul Aman ini untuk kami rakyat Kedah menyatakan kecintaan kami kepada saudara mara kami di Palestin. Dan inilah kesanggupan yang kami ada pada ketika ini. Dan insyaAllah jika para pemimpin kami terus kukuh berpaut pada Islam, kami janjikan masa depan yang lebih baik untuk para pemimpin Islam dengan kesanggupan kami memberikan apa saja demi Islam, insyaAllah. Boleh tuan-tuan? Untuk rakan-rakan yang ada curiga, ada kesangsian, ada rasa simpati kepada Zionis Israel, tetapi kamu mendiami tanah ini bersama-sama dengan kami, kami tidak akan biarkan begitu saja. Ada gangguan, ada cobaan untuk mengikis semangat kecintaan kami kepada saudara kami, kami tidak akan biarkan. Kami telah mengenali muka kamu, kami telah dapat cam setiap patah perkataan yang telah kamu ucapkan dan bakal kamu ucapkan. Kami tidak akan berdiam diri kepada kamu. Awas, kami telah mengenali kamu. Di sini, tanah ini, negeri ini, negara ini adalah tempat untuk kami diami bersama orang-orang yang mencintai saudara kami. Kami sanggup berjihad, berjuang, bermati syahid demi Islam, insyaAllah. Untuk kamu yang bimbang dengan kami, awas, kami akan sentiasa mengawasi kamu. Kurangkan keceluparan,
memahami perasaan kami semua. Jangan kamu hanya mengharapkan kami memahami perasaan dan kebimbangan kamu kepada pistol air dan pistol mainan. Kamu juga untuk diam di sini bersama kami dalam keadaan aman dan harmoni. Kamu mesti mengasuh hati kamu untuk memahami perasaan kami juga. Betul tak betul, tuan-tuan? Saya ucap terima kasih atas kehadiran ini. Terima kasih yang telah mendengar siaran ini sejak daripada awal. Terima kasih kepada penganjur yang berhormat Ustaz Azam Mu'assam Abdul Samad, seluruh Esko Kerajaan Negeri yang dalam tempoh yang singkat dapat menganjurkan, menjayakan himpunan ini. Tuan-tuan sekalian, mari kita bertakbir sebagai solidariti kita bersama saudara kita di Palestin. Takbir! 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 Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.